Setece. Lihat, lihat. Wah, ini lagi nih coy ini. Mak. Pasai. Oh. Assalamualaikum sobat mancing. Hari ini Mang Asoy mau mancing ke sungai yang kemarin tuh, yang di sebelah baratnya Dusun Ciande, Desa Sidamukti ya. Tapi waktu Mang Asoy cuma sebentar banget nih. Cuman sekitar 1 jam setengah seperti biasa. Sekarang habis duhur. Sedangkan Mang Asoy punya waktu cuma sampai 1:30. Begitu. Jadi kita akan mancing. Walaupun sebentar, mudah-mudahan kita dapat ikan. Tapi sebelum Mang Asoy mulai mancing nih, jangan lupa untuk dukung terus perkembangan channel Mang Asoy dengan cara like, share, dan subscribe. Oke, coy. Aduh, coy. Mang Asoy mancingnya akan di sini aja dulu. Biasanya di sini tuh banyak ikannya, karena ikan-ikan itu juga senang bersembunyi di tumpukan-tumpukan sampah seperti ini, coy. Karena di sini itu agak kurang bebatuan, begitu. Tapi ya resikonya kalau mancing di tumpukan sampah begini, biasanya sering nyangkut, coy. Nyangkut sama sampah, bukan sama ikan. Pokoknya kita coba aja dulu. Oke, coy. Baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecemplung buah kabung dianu mulung ngayung nanggung celom kiribil celom kiribil celom kiribil. Aduh, suaranya bagus, coy. Sayang nyangkut ya. Coba lagi, coy. Astaga. Udah 2 kali, coy, ini. Serangan pertamanya gak nyangkut terus. Cetek, coy. Lihat. Ikan nilam, coy. Mantap. Lumayan nih penglaris, coy. Sebesar-besar jempol. Koja bawa sekarang. Mikrofon juga bawa. Yang gak bawa itu istri, coy. Nah, 1 ekor. Aduh, coy. Kenapa ya setiap udah dapat 1 ekor itu sambarannya ngilang, coy. Nggak ada lagi. Kayak kemarin. Mang Asoy akan cari dulu tempat yang lainnya dulu. Nanti kita balik lagi ke sini. Oke, coy. Pokoknya ikuti terus. Coy, langsung strike. Ini agak kecilan nih, tapi lumayan. Lepas lagi. Padahal
ikannya agak lumayan besar, coy. Kurang asem tuh ikan. Dasar ikan kurang beruntung. Wah, ini lagi nih, coy, ini. Pasal. Wah, ini lagi, coy. Ikannya ikan berem panon. Oh, sekarang jadi banyak ikan berem panon di sini, coy. Lihat noh. Noh, ini gedean dari yang kemarin. Sambarannya mantap, coy. Kalau ikan berem panon itu sambarannya kayak ikan salak langsung. Pok, cok, begitu. Lumayan. Cuci tangan dulu. Wah, ini timahnya nyampe meleset ke atas nih, naik. Udah dua, coy, yang lepas lagi. Mana ikannya lumayan-lumayan, coy. Aduh, kurang asem banget tuh ikan. Dasar. Cuacanya gerimis terus, coy, dari pagi nih nggak ada cerah-cerahnya. Inilah kendalanya mancing saat ini ya, di daerah Mangsu itu lagi musim hujan. Kadang-kadang dari pagi itu hujannya nyampe sehari semalam, coy. Aduh, coy, hujannya deras lagi nih, coy, nih. Gimana ya? Brother, kayaknya hujannya nggak bersahabat nih. Makin lama makin deras aja. Padahal baru sebentar kita mancing. Bang Asyu juga baru dapat berapa ekor ya? 1, 2, 3, baru dapat 4 ekor nih. Waktu masih lama, hujannya nggak bersahabat. Mungkin Bang Asyu mancingnya cukup segini aja dulu ya. Nanti besok-besok dilanjut lagi. Tapi ingat, jangan lupa untuk tetap dukung channel Bang Asyu dengan cara like, share, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang berniat membeli jalan si junior nih, ya selalu membahana, ataupun joran si jangkis, ataupun joran si Jennifer, bisa hubungi nomor WA-nya Mang Asyik. Oke, coy, akhirnya Mang Asyik bersama dengan si junior nih yang membahana pula. Kami undur diri. Wassalam.